Hanya kita bisa menarik uang di dalam aplikasi ini mulai dari 5.000 sampai yang terbesar di sini 10.000 rupiah. Dan di sini kita juga bakalan membagikan saldo dana sebesar 300.000 untuk 6 orang pemenang. Jangan lupa di like videonya sampai 500 like dan tinggalkan jejak komentar kalian di kolom komentar ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas kembali salah satu aplikasi penghasil uang yang ada di Play Store ya. Dan ini aplikasinya sangat gampang untuk bisa kita mengerjakan misinya untuk bisa menghasilkan saldo dana, saldo OVO maupun saldo GoPay ya, ataupun saldo e-wallet lainnya. Oke, sebelum kita bahas aplikasinya, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini tentunya ya, kemudian silahkan subscribe channel ini biar tentunya channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita bahas untuk aplikasinya. Kita buka di sini Play Store ya, atau untuk link download aplikasi nanti silahkan kalian cek di deskripsi video ini. Di sini nama aplikasinya adalah Lucky Life ya, dan ini bintangnya juga sangat bagus ya, ratingnya di dalam Play Store yaitu 5,0 ya, ini sempurna banget dan sudah didownload oleh 100.000 orang. Di sini coba langsung kita install saja untuk aplikasi dari Lucky Life-nya. Oke, di sini sudah selesai, langsung kita install dan langsung saja kita buka aplikasinya di sini tanpa berlama-lama ya. Di sini langsung saja kita loginkan menggunakan akun Google kita ya. Hanya ada satu pilihan di sini. Di sini saya coba loginkan saja. Oke, di sini langsung login ya. Kalian bisa perhatikan, jika ada nanti meminta memasukkan kode undangan, silakan kalian masukkan saja kode undangan yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, silakan kalian lihat langsung. Oke, di sini dia, ini dia ya untuk penampilan dari aplikasi Lucky Life-nya. Di bagian ini ada emas. Jadi di sini kita harus berusaha untuk mengumpulkan emas sebanyak mungkin ya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan sebanyak 5 emas, dan jika di withdraw dalam bentuk uang itu nanti bakalan sebanyak 30 rupiah. Oke, ini dia ya untuk misi dalam aplikasi ini juga cukup gampang dan cukup jelas. Kalian bisa perhatikan, yang pertama di sini ada misi check-in harian ya. Kita bisa check-in setiap hari di sini di dalam aplikasi Lucky Life ini, dan kita nanti bakalan mendapatkan koin emas juga. Oke, untuk misi selanjutnya di dalam aplikasi ini ada di bagian paling bawah ini ya. Ada di sini dibuat pusat misi. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita download. Contoh ini ada aplikasi Kubu. Oke, jika kita klik di sini, maka nanti bakalan keluar di sini misi yang bisa kita kerjakan di dalam aplikasi Kubu ini, dan kita nanti bakalan dibayar dengan total 130 koin ya. Oke, di sini kita hanya perlu mendownload aplikasinya, kemudian mendaftar aplikasinya ya, dan kita nanti bakalan mendapatkan poinnya. Oke, di sini langsung kalian klik saja di bagian ini Go untuk langsung mendapatkan 100 poinnya. Jadi itu dia ya, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh secara gratis tentunya ya. Dan ini langsung diarahkan kita nanti pastinya ke bagian menu Play Store. Oke, tinggal kita klik seperti ini. Kita klik Go di sini, nanti bakalan ada instruksi di sini pilihan kita untuk langsung mendownload aplikasi ini ke Play Store ya, seperti ini. Langsung kalian unduh saja aplikasinya, kemudian kalian daftarkan diri kalian, dan nanti bakalan poinnya segera masuk ke akun kita. Kemudian di bagian paling bawah ini, selain aplikasi ada juga misi di sini mengisi survei ya. Kalian bisa cek di bagian seperti ini ada unit 13, tinggal kita klik di sini, maka nanti bakalan keluar di sini ada survei-survei berhadiah yang bisa kita kerjakan ya. Contohnya ini ada survei mendapatkan hadiah iPhone 13. Di sini tinggal kita klik saja mulai survei, tinggal kita jawab-jawab saja di sini ya untuk survei yang ada di sini. Oke, kita tunggu di sini jawabannya nanti bakalan keluar. Jadi ini kita selesaikan semuanya surveinya sampai selesai tentunya, dan setelah kita selesaikan nanti semuanya, kita nanti bakalan mendapatkan poin sesuai yang sudah disertakan di sini ya. Ada sebanyak 40 poin dari satu survei yang kita selesaikan ataupun kita kerjakan di sini. Jadi itu dia untuk misi di dalam aplikasi ini. Selain survei ada juga seperti ini, menonton video dari Smart TV video ya.
Oke, ini kita tunggu saja. Oke, ini sepertinya mengisi survei dari sebuah platform ya. Oke, tinggal kita klik saja di sini jawabannya. Nanti bakalan keluar di sini untuk kurang lebih ini bentuknya juga hampir sama ya, ataupun ini juga survei sepertinya. Tinggal kita isi-isikan saja jawabannya semua dari platform video ini. Contohnya ini langsung kita isikan saja semuanya data-datanya. Itu dia ya untuk misi di dalam aplikasi ini, cukup mudah dan cukup gampang. Kalian bisa kerjakan semua misi yang ada di sini. Banyak banget di sini yang bisa kita unduh aplikasinya ataupun bisa kita gunakan. Dan ini poinnya, kalian cari saja ya, triknya itu kalian cari saja aplikasi yang memiliki poin terbanyak ya. Contohnya ini ada aplikasi EasyBox, ini sampai 440 poin. Kemudian di sini ada juga aplikasi Credivo, ini sampai 700 poin ya. Ini bisa kita dapatkan dari aplikasi ini. Tinggal kalian unduh-unduh saja nanti aplikasinya, kemudian kita jalankan dan tentunya kita daftarkan, maka kita nanti bakalan mendapatkan poinnya sebanyak mungkin dari aplikasi Like Live-nya. Kemudian untuk cara menukarkan uangnya juga cukup mudah dan cukup gampang. Tinggal kalian klik saja di bagian menu uang ini, oke, withdraw di sini, maka nanti bakalan keluar untuk pilihannya di sini. Untuk penarikannya di sini, kita bisa melakukan penarikan melalui Dana, OVO, Link aja, GoPay dan ShopeePay. Kemudian di sini untuk minimal penarikannya, kita bisa menarik uang di dalam aplikasi ini mulai dari 5.000 sampai yang terbesar di sini 10.000 rupiah. Silakan kalian coba saja nanti aplikasinya. Untuk link download aplikasinya nanti saya sediakan di deskripsi video ini.